kecuali tokoh-tokohnya Pak ya. Menjebolkan tanggul yang sedianya bisa untuk jembatan darurat, tapi saat ini tidak bisa sama sekali. Dan ini terisolir desa Logolele sepenuhnya. Baik yang pejalan kaki, kendaraan itu tidak bisa sama sekali dilewat-lewat sini. Ada upaya untuk menyelamatkan warga atau gimana nanti? Untuk saat ini kita juga untuk tim tidak mungkin melewati yang jurangnya kedalaman sampai 50 meter. Dan lebar dari sana-sana juga, dari utara ke selatan sampai kurang lebih 100 meter. Rencana jalan ini udah di kalau saya sebetulnya kan saya dari orang Raka untuk urusan ekonomi pemerintahan maupun pendidikan itu menggantungkan pada jembatan ini. Jadi ini mengkhawatirkan nggak kondisi ini? Khawatir sekali bagi kami. Ini kalau hujan deras terus yakin kenapa-napa juga ya Pak? Ya kalau khawatir sekali. Iya.